Halo bosku, kita berada di Jalan Pelanduk. Ini tower ini berada di atas gedung sekolah lantai 4. Kita akan mereview kira-kira perangkat apa saja yang ada di atas tower ini. Oke, kita siap-siap mau naik dulu bosku. Jangan lupa like dan subscribe channel Pajama Tower. Oke, bagi kalian yang ingin komentar, mau bertanya-tanya, silakan komen di bawah. Saya tunggu bosku. Kita siap-siap mau naik. Sama. Ini ada di leg A. Ini di leg B. Dan juga ini juga punya. Dan ini juga di leg D. Ini antena 3. Dia berada di ketinggian yang sama.
Nah, kalau yang ini antena transmisinya. Inilah yang menembakkan jaringan dari tower sebelah ke sini. Jadi tower itu ada anakannya. Inilah yang menembakkan jaringan dan antena inilah. Ini antena yang memancarkan jaringan ke HP. Nah, kalau ini dia penembak. Penembak jaringan. Nah, kalau ini inilah yang memancarkan ke HP, seperti itu bosku. Dan ini anunya 3i transmisinya. Ini juga transmisinya A3i. Ini yang kecil antena 0,3. Ini 0,6. Ini 0,6 juga. Di sebelah juga banyak bos, ada bosku. Nah, di sebelah ini anakannya. Nah, ini anakannya juga. Ini jaringan 3i transmisinya. Oh, di sebelah juga ada. Nah, ini juga ada. Jadi di 4 leg ini ada 4 ada banyak transmisi anakan dari H3i. Ini antena 0,3. Nah, di ketinggian ini, nah ini dia ketinggiannya. Di ketinggian 16 meter. Kita coba naik ke atas, perangkat apa lagi yang ada di atas. Nah, ini juga ada bosku. Ini ada perangkat di sini. Nah, ini Telkomsel punya. Nah, ketinggian di atas 64 tadi, yang di bawah ini kan H3i. Ini Telkomsel. Antenanya seperti ini. Ini radionya. Radio dari Telkomsel atau singkat RRU. Radio remote control. Radio remote unit. Nah, di leg T ini ada antena Telkomsel. Di sebelah juga ada. Ini ketinggiannya sama bosku, Telkomsel. Nah, ini di sektor 3 juga ada. Ini sektor 3 nya jadi di ada 3. Ini 1, ini 2, ini 3. Ah, kita coba naik ke atas lagi. Antena apa yang ada? Ah, di atas jaringan Telkomsel tadi ada antena XL. Ah, ini seperti inilah antena XL. Antenanya seperti ini. Ah, ini antenanya. Ini RRU radionya. Jadi di ketinggian di atas jaringan Telkomsel itu ada XL. XL-nya juga ada 3 sektor. Sektor 1. Di sini kosong, di sebelah. Nah, ini sektor 2. Dan ini sektor 3. Nah, ini XL punya. Jadi antena XL itu seperti ini. Jadi tiap-tiap jaringan itu dia beda-beda modelnya. Model antena beda-beda dan mereknya juga beda. Ada Huawei, ada ZTE, seperti itu. Ah, kita coba naik ke atas. Antena terakhir apa yang ada? Ah, ini radio. Ah, ini antena smart frame bosku. Antena smart frame itu cukup besar, lumayan besar. Jadi antena smart frame itu seperti ini, lumayan besar antenanya dia. Di sini ada tiga sektor juga. Nah, ini sektor 1, ini sektor 2, ini di belakang saya sektor 3.
Ini antena smart friend. Dan ada yang dan di depan saya ini radionya atau RRU. RRU-nya ada dua, ini juga ada dua, di sebelah juga ada. Nah ini juga termasuk radionya. Oke, terakhir kita naik ke atas bosku. Di ketinggian terakhir di top ada antena apa? Kita lihat dulu. Oke, kita sudah sampai di paling atas. Di ketinggian paling atas ini antena. Antena HCPT. Oh, ini antena Telkomsel juga bosku. Jadi antenanya itu ada 6 macam. Ini antenanya. Ini radionya. Nah, ini sektor 1. Ini sektor 2, ketinggiannya sama. Dan ini sektor 3. Jadi di tower itu ada 4 leg, ada 3 leg. Ini kosong. Jadi ini leg A, ini leg B, leg C dan leg D. Oke. Stop ini lumayan banyak antena bosku. Kalian bisa lihat sendiri. Saya jelaskan tadi di sini itu ada jaringan HCPT bagian. Ada smart friend, ini smart friend, dan paling atas ini Telkomsel. Nah ini paling atas Telkomsel bos. Jadi di atas ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Di atas ini ada 5 perangkat. Ini adalah view pemandangan dari atas. Sana itu adalah pelabuhan bos, pelabuhan Kota Makassar. Nah ini dia pelabuhan Kota Makassar dari atas. Ini pelabuhannya di sebelah sana, pelabuhan Kota Makassar. Seperti inilah tampak pemandangan dari atas di dalam kota. Oke bosku, terima kasih sudah menonton video Pajama Tower. Saksikan terus vlog saya selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Jika di antara kalian ada yang ingin bertanya, silakan komentar di kolom komentar di bawah.